arus balik tetap menggunakan tol fungsional atau tol darurat Batang yang sepanjang 44 atau 49 km sampai tembus ke Pekalongan Kajen dan tuh sampai ke Malang. Nanti kita akan menggunakan rekayasa di depan Polsek Gringsing, kita gunakan traffic light portable, ada 2 sampai 3 kita miliki untuk menyetop arus karena dia harus menghentikan arus dari timur dari barat supaya mereka dapat kesempatan untuk masuk ke dalam area tol.